Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat dari saudara kita melakukan kekeliruan, atau ada hal-hal yang kita kira, atau yang kita melihat ada sesuatu yang janggal pada mereka, maka kita kedepankan husnudzon. Kita berusaha untuk mencari alasan sehingga kita bisa memberi udzur kepada mereka. Kalau ternyata kita sudah berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk mencarikan alasan sehingga mereka bisa kita menilainya dengan husnudzon dari kita, kita tidak mendapati alasan dari mereka, maka kita berikan alasan dengan mengatakan mungkin kita tidak tahu apa yang menjadi alasan mereka, sehingga kita bisa berhusnudzon kepada mereka. Maka waspada terhadap su'udzon. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Iyakum wadzon. Waspadalah oleh kalian berprasangka kepada saudara sama muslim. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena berprasangka itu merupakan sedusta-dusta pembicaraan. Maka tidak boleh kita kedepankan apalagi yang bernama su'udzon. Namun kalau kita melihat dari saudara kita hal-hal yang mungkin melanggar perkara Islam, perkara agama kita, ada hal-hal yang sifatnya menyelisihi terkait dengan al-haq, maka kewajiban kita untuk memberi nasihat kepada mereka. Berikan nasihat, bukan disiarkan, bukan disebarkan. Kalau kita melihat saudara kita terjatuh dalam kekeliruan, kewajiban baik kita untuk memberi nasihat kepada mereka. Dan tentunya tetap kita memberikan nasihat dan menutup aibnya, kekurangannya. Karena Nabi SAW perintahkan demikian. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat.